Jadi untuk mensimplify bisnis proses itu perlu electronic human resources. Itu sebenarnya paling gampang adalah untuk kita main di waktu. Contoh misalnya kalau orang dulu ngambil cuti harus ada approval macam-macam, nah sekarang semua elektronik. Nah gitu. Nah cuman yang jadi problem adalah seorang HR itu harus bisa memikirkan apakah untuk implementasi electronic human resources ini apakah develop sendiri atau beli yang udah jadi. Ada plus minusnya. Kalau develop sendiri, syarat pertama adalah orang HR-nya harus kuat di bisnis proses, terutama di HR-nya. Nah gitu. Kalau beli sendiri, saran saya sih karena saya juga praktisi untuk electronic human resources, sebaiknya sedikit mungkin di customize. Karena semakin banyak di customize itu akan menjadi problem kemungkinan gagal implementasi dan sebagainya. Nah gitu. Saran saya sih biasanya pengalaman sih menunjukkan customize itu maksimal 20%. Kalau udah lebih dari 30%, 40%. Lebih baik sebenarnya develop sendiri. Itu sih intinya.